Di sini kita ada dua cartridge, satu cartridge hitam dan satu cartridge warna. So bagi yang hitam ni, kita cuma ada satu color lah, warna hitam. Dan pada cartridge pun terdapat satu lubang saja. Untuk cartridge warna, kita ada tiga warna. Ini yellow, kuning bagi sini, magenta, merah bagi atas, dan cyan, biru bagi sini. Okay, tuan-tuan, seterusnya kita akan mengisi ink ke dalam cartridge.
keempat-empat warna telah okey. Kita lihat warna hitam, cyan, biru, magenta, merah dan yellow warna kuning.